teman-teman semua, welcome back to Mbak Na Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mbak Na mau ngasih tip nih buat teman-teman ya, pembuatan toner alami dari daun salam. Daun salamnya tuh bisa dibeli di supermarket ataupun di pasar-pasar ya. Persiapannya seperti ini nih guys dan teman-teman semuanya. Siapkan daun salam 5 lembar aja. Kemudian airnya tuh 1 gelas aja, gak usah banyak-banyak karena mau dipakai sendiri ya. Kemudian dicuci lalu direbus gitu ya. Nah, prosesnya tuh seperti ini, gampang banget, bisa dilakukan di rumah kapanpun pada saat waktu senggang ya. Manfaat daun salam ini banyak banget pokoknya teman-teman, untuk toner, untuk pengobatan alami itu ya. Nah, ini kita rebus dulu 5-10 menit ya, gak usah lama-lama. Jadi tuh nanti airnya bisa digunakan sebagai toner wajah ya, bisa untuk mencerahkan wajah dan bisa untuk antiseptik alami. Jadi tuh manfaatnya tuh banyak banget teman-teman. Nah, kita tunggu ya. Oke. Nah, setelah 5-10 menit itu tuh daunnya akan berubah seperti ini dan airnya itu akan berkurang sedikit ya, gak usah lama-lama teman-teman ya. Nah, seperti ini sampai daunnya berubah warna dan airnya berkurang itu ya teman-teman ya. Nggak susah kok, gampang banget karena ini banyak banget manfaatnya untuk toner alami, untuk meredakan ruam, untuk antiseptik di wajah ataupun di badan yang gatal-gatal dan sebagainya itu bisa teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita dinginkan nih. Setelah dinginkan kita masukkan ke dalam wadah gelas gitu ya. Nanti kita masukkan ke dalam botol spray kalau mau digunakan sebagai toner gitu ya. Nah, ini tuh jadinya jadi setengah gelas gini teman-teman. Nah, tadi kan 1 gelas ya airnya ya, lalu masukkan ke dalam botol spray supaya gampang pakainya kalau digunakan untuk toner wajah ataupun tubuh. Nah, sisanya ini itu tuh bisa diminum teman-teman karena manfaatnya tuh banyak banget gitu loh untuk air daun salam itu. Nah, botol spray ini tuh dimasukin dalam kulkas ya dan bisa dipakai maksimal 1 minggu ya. Nah, untuk cara pakai sebagai toner wajah itu gampang banget ya, setelah dimasukkan di kulkas dan di botol spray supaya lebih segar gitu ya, langsung aja disemprotin ke wajah gitu aja sih, diratakan sambil dipijat pelan-pelan dan dipakai 2 kali sehari ya, pagi atau sore. Dan manfaat daun salam untuk wajah itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau manfaat daun salam untuk tubuh itu seperti ini, banyak banget pokoknya manfaatnya teman-teman ya, untuk menurunkan kolesterol dan gula darah, untuk mengatasi penyakit asam urat, meredakan sakit gigi dengan cara berkumur, mengatasi perut kembung, antioksidan alami, itu banyak banget pokoknya teman-teman. Nah, ini nih mengapa daun salam itu banyak manfaatnya, karena ini nih kandungannya itu teman-teman yang khasiatnya tuh banyak banget untuk tubuh kita gitu ya. Selain untuk kecantikan wajah, dia juga untuk tubuh itu manfaatnya banyak banget nih, karena kandungannya ini yang banyak banget yang ada di dalam daun salam. Jangan menyepelekan ya, murah meriah tapi bermanfaat banyak. Oke teman-teman, segitu dulu, semoga bermanfaat video dari Mbak Na ya kan. Selamat mencoba teman-teman ya, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.